بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه <coughs> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ikhwani billah wa akhwati bidin, Alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Kawa'idu Nabawiyah. Dan kita sudah masuk ke kaidah yang 49. al Nabawiyatu Nabawiyyatu si Wal-Arba'un. Artinya tinggal uh, dua pertemuan lagi dengan ini, ya kita akan menyelesaikan uh, kitab ini. Taib, uh, kaidah selanjutnya ini, ikhwah, adalah sebuah kaidah agar kita bisa lebih merasakan ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis riwayat Muslim dan lainnya, Ibnu Bukhari, Muslim dan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian." atau yang lebih rendah dari kalian. huwa Dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. tazdaru Nabi SAW menjelaskan tentang alasannya. Kenapa? yaitu apa? Karena demikian itu, yakni melihat ke bawah, kalian akan semakin tidak meremehkan atau merendahkan nikmat Allah yang Allah Taala berikan kepada kalian. wa ini uh, merupakan diantara wasiat yang merupakan wasiat yang menenteramkan kehidupan kita. Anjuran untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW memberikan jalannya, sebabnya. Sebagaimana kita tahu ikhwah a'azani wa bahwasanya e, bersyukur ini adalah ibadah yang sangat agung. Pokok kebaikan Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala mensipati para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam dengan sifat ini. Bahkan Allah taala juga mensipati dirinya dengan syakur. Wallahu syakurun halim. Allah tabaraka wa ta'ala syakur. Maha mensyukuri. Atau dalam ayat yang lain innallaha ghafurun syakur. ...Allah Ta'ala itu adalah maha mengampuni... ...dan maha asyakur. Yaitu maha membalas kebaikan... ...sampai berlipat-lipat gandanya. Maka kita dapat di... ...Allah Ta'ala juga sering memuji-muji... ...para nabi dan rasul dengan sifat ini. Tentang nabi Nuh misalnya... ...Allah Ta'ala katakan... ...innahu kana abadan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang banyak... bersyukur. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam kata Allah syakiran li an umi. Allah Taala menyebutkan sifat Nabi yang mulia Nabi Ibrahim syakiran. Dia adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah azza jalla. Dan juga Nabi kita Sayyidul Anbiya pemimpinnya para Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman masuk kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha Ya, ketika Nabi SAW bengkak-bengkak kakinya salat malam tiap hari, tiap malam. Kata Aisyah atas nauhada, ya Rasulullah kau lakukan semua ini. Waqad ma min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Taala mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi kita yang mulia ya ikhwah? Qala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah atau bukankah semestinya saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza Jalla. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam banyak ayat perintah untuk bersyukur. Padhkuruni adhkurukum. Washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepada aku, aku, akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur kepadaku. Nah oleh karenanya hadirin belaka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita dapati Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam ayat kata Allah azza jalla wa qalilun min asyakur sungguh sangat sedikit hambaku yang mau bersyukur subhanallah lihat nih Alimah Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini, ketika mengomentari ayat ini, redaksi, uslub kalimat Allah Azza wa Jalla. Wa qalilun min syakur, dan sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Ya. Apa kata beliau? Ikhbarun anil Kata beliau ini adalah pengkabaran sesuai dengan kenyataan. Ya. Kenyataannya kita dapati. Kata Allah sangat sedikit hamba dan sesuai dengan fakta. Maka Masya Allah ikhwan Rasulullah Wasallam memberikan kita sebuah solusi, kiat sebab yang bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Azza nah, Jalla. maka juga penjelasan para ulama tafsir bisa Syekh taala kata beliau fa sebagian besar manusia lam yashkurullah taala ala ma min tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat sebagian besar ya wa minan niqam dan juga atas nikmat dihilang wadafu ya wadaf anhum minan nikmat juga nikmat berupa dihilangkannya musibah nah, maka ya ikhwa, ada seorang yang pernah berdoa ketika kalau salah, <coughs> ketika dia umroh atau punya lagi tawab dan kedengaran doanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan dia katakan Allahumma ja'alni minal qalil ya Allah jadikanlah aku yang sedikit Lalu Umar mengatakan, "Maha doa, eh doa apa ini?" Lalu laki-laki ini mengatakan, "Ya Umar, ini sami ya sungguh aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, 'Wa sedikit hambaku yang bersyukur, Pak, ada Allah ya ni dan aku berdoa kepada Allah agar menjadikan aku dari yang sedikit itu.'" Maka Umar mengatakan, lihat nih. Allah Umar, Umar ya, kata Umar. Kullun nasi min Umar. Setiap orang lebih pintar dari Umar. Artinya Umar memuji kecerdasan laki-laki ini. Maka hadirin yang dimilakan Allah Azza Dan ini sifat tabiat manusia. Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan. Wa min kulli ma sa'altumuh. Wa in ni'mat dan dan Allah tabaraka wa taala memberikan semua nikmat yang kalian inginkan yang kalian minta maaf yeah. jika engkau menghitung nikmat Allah kalian tak sanggup kata Allah dengan nikmat yang banyak itu yang tidak kita sanggup uh, hitung kata Allah manusia sebagian besar zalum zalim Ya, dan Kafar banyak mengingkari nikmat itu. Nah, maka hadirin yang belaka Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah ya, akhi, uh, inilah manusia sering lupa dengan apa yang Allah Taala yang beri kita berikan kepada kita. Maka diantara caranya, ikhwan adalah dengan mengamalkan kaidah dalam hadis ini, melihat selalu ke bawah mata melihat ke bawah yang lebih rendah dari sisi dunia, ya. Adapun dari sisi akhirat para ulama melihat ke atas. Ya, jangan dibalik ya. Kalau melihat dunia kalau melihat dunia ke atas, kalau melihat akhirat ke bawah. Ini kebalikannya. Nah, oleh karenanya ikhwan dalam perkara ini ya. para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mencoba melakukan pembagian nikmat ya yeah. karena kita sering ya lupa dengan nikmat Allah jadi inilah karakter manusia Allah taala menetapkan manusia <coughs> zalumun zalim yakni uh, menggunakan nikmat itu untuk zalim menzalimi dirinya lalu kefar banyak mengingkari nikmat Allah azza sebagaimana wanita kan juga banyak kenapa masuk neraka kata Nabi saw takfurnal ashir mereka kufur nikmat kepada suaminya Nah, makanya, di ya mereka kubur kepada Allah, bukan kubur kepada pemberian kebaikan suami mereka. Nah, itu tabiat manusia, Pak. Kita ini suka lupa terhadap nikmat Allah. Jalla. Maka, ibadah syukur ini ibadah yang sangat agung, ya. ikhwah ibadah yang selalu harus kita apa makna syukur, ya. Kita, kata para ulama, menampakkan pengaruh dampak dari nikmat Allah. Pada apa? Pada uh, lisanan Yaitu ala lisanil abdi yaitu pada lisannya. Berupa apa? Sanaan ya, uh, berupa pujian wa dan berupa pengakuan akan nikmat itu. Kemudian ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, persaksian pengakuan akan nikmat itu dari hati, Peng, mengimaninya bahwa ini adalah kata Allah wa ma min ni'matin Famin Allah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian sesungguhnya semuanya dari Allah azza jalla tapi kita suka lupa ya ikhwah kita suka lupa dan lalai dari semua itu oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ah, imam Ibn qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa nikmat ada tiga macam ya sebagaimana disebutkan dalam kitabnya al fawaid yang pertama nikmat yang nampak di mata hamba, ah, yang ini nih, Pak. Kita selalu menganggap nikmat itu harta, uang, apa lagi, Pak? Rumah, uh, ya, yang sifatnya nampak, yeah. uh, HP HP yang mahal. Begitu, ini yang nampak ini. Ah, kemudian, yang kedua, nikmat yang diharapkan. Dia belum ada, tapi kita selalu berharap punya mobil, berharap punya ini, punya ini, punya itu. Nah, nikmat yang kita harapkan dia akan datang. Kemudian yang ketiga, nah ini nih Pak, nah ini nih. Nikmat yang tidak kita rasakan bahwa itu adalah sebuah nikmat. Tapi hakikatnya dia adalah nikmat. Nah makanya eh, uh, hadirin yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim menceritakan dalam kita ini bahwa dulu ada seorang Arab badui Menemui Amirul Mukminin, Rashid ya Khalifah di zaman Abbasiyah. Coba lihat, dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memberimu nikmat dan memberimu taufik untuk mensyukurinya." Ini nikmat yang pertama, ya, nikmat yang nampak. Kemudian, yang kedua, kata beliau, "Semoga Allah juga memberimu nikmat yang kau harapkan." Dan engkau tetap berprasangka baik kepada Allah dan istiqamah melakukan ketaatan kepadanya. Nah, artinya nikmat yang belum datang yang kita harapkan, kita berharap bisa mendatangkannya dengan berprasangka baik dan istiqamah dan taat kepada Allah Azza Nah, yang ketiga, semoga Allah taala menampakkan nikmat yang ada padamu namun engkau tidak rasakan. Maka semoga Allah memberimu rasa syukur, semoga semoga juga engkau mensyukurinya. Maka Masya Allah jamaah ini Allah Khalifah dia mengatakan sungguh bagus pembagian nikmat orang ini. Nah kita yang sering kita lupa ikhwah ikhwa, apa ya. Nikmat yang tidak nampak. Yang selalu kita identikan nikmat itu rezeki, uang. Ya. Kalau bukan uang bukan nikmat. Padahal ya ikhwah. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Akhi Masya Allah bukankah yang sering banyak dilupakan manusia nikmat sehat oh Allah ini luar biasa kita ini sehat nikmat banget pak ya makanya sering-sering lihat orang sakit pak makanya ada ada syariat dalam agama kita mengunjungi menziarahi orang yang sakit ya mengunjungi orang yang meninggal atau orang apa namanya itu nabi Sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin Itu. Nabi Sallallahu alaihi wasallam berdoa Ya Allah karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan kecintaan kepada orang miskin Subhanallah juga Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ada seorang anna rajulun syaka' ila rasul Sallallahu alaihi wasallam kesuata kalbi dia mengadukan mengeluhkan kekerasan hatinya hatinya keras lalu Nabi saw mengatakan in qalbika, fa imil miskin, fa imil miskin wamsah yatim jika kau ingin lembut hatimu kata Nabi saw maka ya berilah makan orang miskin dan sentuhlah atau usaplah ya kepala anak anak yatim. Subhanallah. Nah ini ikhwan Jadi Nabi SAW juga ada kalau saya salah sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. Wahsyurni fi zumratil masakin. Apa? Kumpulkanlah aku pada kelompok orang-orang miskin. Juga ada tawafani miskin. Wafatkan aku dalam miskin. Dan wa, 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 apa, hidupkan aku sebagai miskin. Nah, kenapa ikhwan azani wa Nah ini. Nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat itu. Nikmat sehat. Ya, jadi Bu, kemudian nikmat pendengaran kita bisa mendengar ya ikhwan kalau kita lihat banyak orang beli supaya bisa mendengar, Masya Allah. Ini nikmat tapi kita nggak syukuri itu bisa melihat, waduh pak, masya Allah. Ya, saya pernah lasik mata saya dilasik pak. Saya dulu minus minus 6 mata saya. setengah. Nah itu kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ngelihat. Nah ketika dilasik saya tiga hari tiga malam itu di plester matanya. Subhanallah kayaknya dunia itu gelap banget ikhwah. Kayaknya nikmat mati itu nikmat yang paling sering kita nggak syukuri. Bisa melihat itu nikmat banget ya Ribuan orang sana pengen melihat seperti antum kita semua ini. Ya, makanya Nabi SAW menyebut mata ini dengan ini dua kekasih. Siapa yang kehilangan dua kekasihnya? Maksudnya mata ini. Ya, dan banyak nikmat yang lain, nikmat akal sehat, ya akhwa. Kata, kalau kita lihat banyak orang, aduh, kehilangan akalnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, jadi rezeki tidak hanya identik dengan uang. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyebut surga itu dengan kalimat rezeki. Dan inilah nikmat terbesar. Masuk surga Allah azza wajalla. Allah taala menyebut itu rezeki. Dan bagaimana cara bisa masuk surga? Agama yang menuntunnya. Tapi kita anggap bukan nikmat itu ya khuan. Kalau antum bisa mengaji kayak gini, ikut kajian, diberi Allah taufik untuk duduk di majelis ilmu yang dengannya antum bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, yang dengannya yang antum dituntut untuk menempuh jalan menuju surga Allah Azza Jalla. Yang surga itu yang Allah sifati dengan apa? Rizki. Kata Allah Azza Jalla, ya. <wa amanu wa 'amilus ma wa karim. Itulah orang yang mendapatkan ampunan dan itulah rezeki yang mulia kata Allah Azza Jalla. Nah, juga ya Allah Taala katakan wa may yumin billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa kata Allah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberinya rezeki kepadanya ketika Allah mengatakan Allah memasukkannya ke dalam surga itu rezeki maka ya ikhwan izni Allah wa yakum ya ini pengantar ya ikhwan betapa... Maka ya akhi uh, kata beliau ya min wasiyatin nafiyah. Ini adalah sungguh wasiat yang sungguh sangat bermanfaat. Ya. Yeah. Wa kalimatin wa dan ini adalah wasiat yang menentramkan dan men, uh, menenangkan hati. Tadau mun'im Sungguh ini mengajak kita untuk mensyukuri kepada Sang Pemberi Nikmat. Wa tadau dan mengajak kita untuk mengakui nikmat-nikmatnya biha dan kita apa diajak untuk membicarakan nikmat itu, mengakui dan membicarakan nikmat itu. ala ta'ati dan menjadikan nikmat itu sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. yang Wa asbabi al mu'inati dan uh, diantara nikmat Allah ini adalah wasiat untuk agar kita melakukan semua sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya ya ikhwan adalah melihat yang lebih rendah dari kita. Wa qad Nabi an alaihi wasallam ila ajib. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita berupa uh, uh, menghilangkan ya uh, dengan obat yang sangat menakjubkan yaitu melihat ke bawah. Wasababul kawiyul syukri Dan inilah sebab yang paling kuat agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah azza jalla. Wahua apa itu? hadal abdu bi kulli akli nasabi wal mali. Yaitu apa senantiasa kita memperhatikan dalam setiap saat kepada orang yang lebih rendah dari kita dari sisi akalnya, nasabnya dan hartanya. Ya, wa asnafin ni'am dan jenis-jenis nikmat yang lainnya istadama ila kathrati syukri rabbih wa Maka barang siapa yang terus-menerus melanggengkan ya uh, melihat ke bawah terus-menerus, maka ini akan mendorong dia untuk banyak bersyukur kepada Allah Azza Jalla dan memujinya. Tadi saya sebutkan ya, uh, rukun bersyukur apa tadi Pak? Pertama adalah pada lisan memujinya ya mengakui nikmat kemudian pada hati mencintai menampakkan kecintaan kepada yang memberi nikmat ya, kemudian pada waala jawarihi dan pada anggota badannya apa kia dan wataatan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dia akan senantiasa melihat bahwa banyak makhluk yang berada di bawah. Tidaklah kita melihat ya kawan, tidaklah ada, makanya para salaf mengatakan tidaklah ada seseorang mendapatkan musibah kecuali pasti ada orang yang lebih berat daripada musibah itu. Dan orang-orang yang dibawa kita itu banyak yang menginginkan seperti kita, pengen punya nikmat yang sehat, harta, kemudian rezeki. Banyak orang yang berangan-angan ingin seperti kita, tapi justru kita ternyata luput dari mensyukuri nikmat itu. Ya. ala hamdan Dengan selalu melihat ke bawah kata beliau, maka dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, makanya apabila ada doa yang diajarkan Nabi SAW, ya ikhwah, kalau kita melihat orang yang terkena musibah. Ada yang tahu doanya, ikhwah? Fadali akhi. <Susurasa> Mimman. Mimman khalaqah tafdila. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fikir. Hadiahnya, jazakallahu khairan. <Susurasa> masya Allah. Ya, apa doanya? Yeah. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku mimmaftalaka bihi. Dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Wa faddalani. Dan Allah Taala telah memberi aku nikmat keutamaan ala kathirin ke mimman khalaqa tafdila. Kepada aku dari banyak makhluk melebihi makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita memuji Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan upiya min bala kainan makan. Maka Nabi mengatakan Allah taala akan benar-benar menghindarkan dia dari cobaan yang ia lihat ya, dalam keadaan apapun ya, kainan makanan jadi kalau kita melihat ada orang terkena musibah, lalu kita ber, ber, berdoa dengan doa ini, meyakini memuji Allah subhanahuwataala, mensyukuri nikmat Allah atas nikmat ini, maka Nabi mengatakan, Ufiyah, Allah Taala akan hindarkan dia dari musibah yang dia lihat. Ya, makanya dihafal ikhwah ya, yang melihat sering melihat kena musibah, Ikhi, apa itu. Tapi kalau di Indonesia musibah ini tontonan. Ya, kemarin ada gunung meletus, malah banyak turis ya. Bukannya nolongin ya malah turis jadi selfie di tempat musibah. Ya harusnya berdoa. Ya ya akuan yuk kita sama-sama ucapkan doa ini agar hafal ya. Ya sekarang kita banyak musibah kebanjir ada orang kecelakaan di jalan macam-macam musibah yang kita lihat ya akuah. Ya apa doanya? Mari kita Alhamdulillahilladzi afani semuanya. Mimmabtalaqbihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ya di hafal pak ya jadi tapi bukan berarti wah habis ini keluar ustaz mudah-mudahan saya ngeliat orang kena musibah jangan tapi kalau qadarullah kita melihat alhamdulillahilladzi 'afani mimma aftalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila ya saya ulang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan aku dari musibah yang menimpa menimpa dia ya dan melebihkan aku atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Ini, Nabi SAW dalam doa ini mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat. Ya. Ternyata masih ada kelebihanku. Aku masih lebih baik, ada kelebihannya. Hingga, sehingga orang sering luput dari ini nikmat ini. Iya. Yeah. Maka bahkan Nabi SAW kalau dia mengucapkan itu Allah Ta'ala akan menghindarkan dari musibah yang dia lihat. Yang sama yang dia menimpa saudaranya dia. Maka hadirin mereka Allah saja. saya lanjutkan perkataan beliau. Yang zuru ila khalkin mimma sulibu Kalau dia melihat ada orang yang mohon maaf ya akalnya kurang. Ya apa sih namanya itu ya? Ada orang mohon maaf ya mungkin tidak uh, normal uh, cara berpikirnya begitu. Yeah. Pak Yahmadurab buhu, ra, Pak Rob ala kamalil akal. Maka dia pun memuji Allah atas kesempurnaan akalnya, Pak. Betapa banyak orang, masya Allah, Pak ya kita lihat kalau kita ke rumah sakit, mohon maaf, apa namanya ke rumah sakit jiwa, Subhanallah, banyak orang ya kehilangan akal, tawa sendiri, stres. Lah kita sekarang masya Allah, Pak bisa berpikir waras, Pak. Ya. Yeah. ya, Wa yashahidu 'aliman katsiran laisa lahum mudakhir dan dia melihat banyak orang yang tidak punya makanan yang bisa dia simpan gitu, Pak. Artinya dia tidak memiliki persediaan makanan. Wala masakin ya'una ilaiha dan tidak punya tempat tempat tinggal yang bisa berteduh. Wa huwa mutma'innun fi maskanihi muwassa'un 'alaihi rizqu padahal sementara dia dalam keadaan tenang Pak kita bisa tidur nyenyak di rumah pakai AC maka diantara doa sebelum tidur apa Pak Alhamdulillahilladzi atau uh, amani apa, uh, apa? Alhamdulillah bukan doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa kafani Ya. Apa lagi? Alhamdulillah, ya, ya, Allah, segala puji bagi Allah ini doa sebelum tidur. Bukan hanya Allahumma amutu. Ah ya yang kita apal ya. Banyak doa-doa yang diantaranya. Alhamdulillahiladzi. Apa doanya? Siapa yang paling Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan. Kita memuji Allah sebelum tidur. Makanan hari ini kita dimakan. Oh, oh, oh. Kemudian, at'amani. Wa kafayi, memberi kecukupan. Wa awani dan memberi tempat tahun Paman Pakam mimman la kafiyalahu wa Betapa banyak orang yang tidak cukup dan tidak ada tempat berteduh. Coba lihat. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa untuk melihat orang yang di bawah. Jangan melihat. Yang sekarang terjadi ikhwah. Kebalikannya Pak. Coba ini youtuber-youtuber. Mudah-mudahan dengar ini Pak. Youtuber-youtuber kita ini. Isinya mempertontonkan kebewahan anak-anak pemuda-pemuda ngeliat kemewahan. Coba apa yang menjadi supaya mereka ditonton, di subscribe orang, di subscribe orang ini kontennya Pak, Kemewahan. Beli mobil mewah, terbang pakai mobil jet, eh, pakai pesawat jet pribadi, makanan yang mahal, uang kayaknya dibuang-buang gitu. Nah ini kan menyelisihi perintah Nabi. Kita harus melihat ke bawah. Tapi apa yang kita tonton, Pak? Kemewahan, Pak. Ingat hidup kita nggak tenang. Makanya, masya Allah ya kuah azan ya Allah uh, ibnu Abdullah ada seorang salat mengatakan, Aun bin Abdullah kuntu ujalisal aghniya, Aku pernah duduk bersama orang-orang kaya. Palam azal magmuman. Aku senantiasa sedih, gunda. Ngelihat mereka jamnya ratusan juta, handphonenya muta Apa enggak kita? Waduh. Ya itu yang terjadi sekarang ya kuah. Kaya dipertontonkan, padahal ternyata katanya Katanya Allah Ta'ala alam, sebetulnya kaya itu kalau masih berisik, ya itu bukan orang kaya. Jangan-jangan kayanya kaya karena ngutang gitu ya. Orang yang menampakkan diri bahwa dia kaya, ingin seolah-olah dianggap kaya, justru bukan kaya katanya. Orang kaya itu yang justru yang sederhana, tidak ingin disebut orang kaya. Ya kalau orang kaya yang tidak kaya, tapi menunjukkan kaya itu berisik. Tapi kalau orang kaya benar katanya berbisik. Tapi lihat ini sekarang fenomena konten-konten yang ada Pak lihat nih anak yang banyak di subscribe orang anak-anak kemewahan gitu loh. Sehingga bagaimana kita nggak sedih? Hati kita gundah melihat kemewahan mereka. Melihat bagaimana uh, HP-nya, bagaimana mobilnya gonta-ganti, rumahnya ya rumahnya apa istilah sekarang itu crazy apa? Ya terus ada kata-kata sultan ya. Sultan Kalibata ini, sultan yang kayak gitu-gitu dipertontonkan, kan sama sekali nggak mendidik. Iya. Konten yang memberi apa, memberi mana, memberi makan juga apa, memberi sosial, jadi dipertontonkan. Ya, ria begitu. Maka akhirnya ini, makanya jadi selalu melihat ke atas itu membuat hati sedih dan galau kita ini. Ya, yeah. ya. Yeah. Oleh hadirin yang dimuliakan Allah Azza makanya maka kita sedih melihat ya yang viral-viral ini sekarang. Yeah. bagaimana misalnya mereka bikin acara yang mewah sekali gitu. Yang kita bagi sebagian orang nggak mungkin bermimpi pun nggak bisa gitu melihat kayak gitu. Kemewahannya semakin mewah semakin kayaknya dan banyak orang nonton gitu. Lah ini kan bertentangan dengan Nabi SAW. Unzuru ilaman huwa Lihat yang lebih di bawah, jangan lihat ke atas. Tapi sekarang selalu melihat ke atas, Pak. Sehingga apa, Pak? Kita itu nggak bersyukur kepada Allah SWT. Banyak nikmat yang kita tiru karena nikmat yang selalu pada orang wah oh, ada orang nikmat itu. Sehingga kita nggak kita tidak akan pernah merasa bahagia sampai kita punya seperti dia. Padahal di dalam diri kita banyak nikmat, Pak. Makanya caranya bagaimana untuk mensyukuri nikmat Allah? Lihat ke bawah dan pasti separah parahnya musibah kita. Ada yang lebih parah dari kita, Pak. Pasti ya yeah. Maka hadirnya yang dimiliki Allah Subhanahu wa subhanallah, ya, yeah, ini. Ah. Uh, apa kata beliau ya? Kuntu ara sauban ahsanu sobi. Aku melihat pakaian yang lebih baik dari pakaianku. Tuh, sedih lagi kita. Us. Gonta ganti pakaian. Ya ada apa Ada orang yang yaitu ada yang lagi tren outfitmu berapa harganya? Tuh. Ini 40 juta, ini, ini. kayaknya bangga dan dipertontonkan gitu. Sementara banyak di negeri kita masih banyak orang makan pun susah. Arloji miliaran, jadi berapa total ini? 4 miliar katanya Allah Mustaan. Dan ini kita tonton sekarang yang yang di, di youtuber-youtuber adik-adik kita yang muda-muda ini kok yang ini dipertontonkan. Bukan yang edukatif gitu loh yang mendidik generasi muda agar berpikir kreatif, inovatif, bisa berbisnis dengan baik. Yang ini yang kayak gini-gini, kemewahan. Yang kalau bisa hanya dimimpikan orang-orang. Subhanallah Pak. Nah ini, kita sedih melihat ini. Wadabatun afrahu min dabati. Dan aku melihat mereka menggunakan kendaraan yang lebih baik dari kendaraanku. Kita karena cuma pakai motor butut, melihat Masya Allah motornya ada sembilan. Wah uh, keluaran terbaru, wah uh, canggih banget. Tuh, kapan kita bersyukurnya kalau ngelihat ke atas terus pak? Maka ya berhenti melihat ya konten-konten yang seperti yang akan membuat gundah hati kita. Ya, yeah. dan ini dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. anda akan meremehkan, merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita nggak bisa melihat nikmat itu datang kepada kita sehingga jadilah kita syuk, uh, kufur kepada Allah Azza Jalla itu kufur nikmat kepada Allah Azza Jalla. Ya makanya kita berharap nih ya Didengar ini para Youtuber-youtuber dan saya kira banyak Di antara mereka yang muslim Ada yang pakai jilbab ya Berikanlah pencerahan kepada uh, ya Ingat ya ini bisa menjadi Amal jariah Sunnah hasan atau sunnah sayyi'ah. Iya. Nabi SAW Menyuruh kita melihat ke bawah Bukan melihat ke atas Jadi kalau ada konten-konten itu skip Jangan lihat, lihat ke bawah Pak. masih banyak di sekeliling kita yang makan saja nggak bisa. Ya, masih banyak di antara kita yang Masya Allah bergulat dengan penderitaan yang mungkin lebih dari kita. Maka pada saat itulah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ya khuan. kemudian juga wa khalkan qad uftulu bi anwa'il Dia juga memperhatikan banyak manusia diliputi oleh penyakit, Pak. Iya. Wa al asqam dan jenis-jenis penyakit penyakit yang lain, Kalau kita lihat pak penyakit luar biasa. Kalau kita ke rumah sakit pak antri pak bapak penyakit apa? macam-macam oh, pak. Bukankah sekarang ini kita bisa makan kita bisa minum? Makanya Nabi saw mengatakan, man asbah minkum. Siapa di antara kalian berada di pagi hari? Ya, mu'afan fi jasadi sehat badannya. Ya, aminan fi sirbi aman di rumahnya pak. Mata banyak orang nggak bisa tidur di rumahnya pak, gelisah di rumahnya. Bahkan para ulama mengatakan begini, ikhwah. Oh saya lanjutkan dulu hadisnya, ya. saya lanjutkan dulu hadisnya. Wa dan dia punya makanan hari itu, hari itu. Kata Nabi hizat lahud dunia Sungguh dunia telah di tangannya, sungguh dunia telah diletakkan, diserahkan kepadanya. Cukup tiga ya pak ya, sehat badan kita. Kemudian apalagi tadi aman kita merasa tenang di rumah tidak ada orang yang nggak ada debt collector yang nekan nekan kita kita merasa tenang nyaman di rumah pak kemudian punya makanan hari itu kita bisa makan ya khi, ya anda adalah seorang raja ya. cuman ini nggak kita sadari pak makanya lihat ke bawah pak penyakitnya orang masya allah macam macam ada yang nggak bisa jalan ada yang nggak bisa makan makan daging masya allah ada yang nggak bisa minum air gula macam-macam dan kita alhamdulillah semuanya bisa bukan kayak ini nikmat ya ikhwan maka Nabi saw mengatakan nikmat jani magbunun kathiru minan nas ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia diantaranya nikmat sehat ya yeah. <laughs> yeah. yeah. wa yushahidu khalkan kathiran qad ibtulu bi balain afzau min zalika dan dia melihat bagaimana ada orang yang apa, diberi ujian yang lebih besar dari ujian yang menimpa dia, ya, din Apa itu Menyeleweng dalam agama, menyimpang dalam agama? Masih banyak, Pak, kita dapati, Pak, ada orang menyembah ini, menyembah itu, Pak Subhanallah. Bukankah ini nikmat, Pak? Ketika kita melihat, masya Allah, ada orang menyembah, uh, Pak. Apa itu menyembah jin, ya? ya apalagi ngasih sesajen ya ini nikmat kita pak masya Allah kita bisa nikmat bertauhid kepada Allah ada yang menyembah patung ada yang menyembah macam-macam dia semua pak ada bahkan ada yang menyembah binatang ya, ya dari mulai makhluk hidup ini kan bertingkat-tingkat pak ada yang menyembah malaikat mereka mengatakan malaikat adalah anak Tuhan ya banatullah ya ada yang menyembah orang-orang soleh para nabi ada yang menyembah nabi Isa ada yang menyembah orang-orang soleh ada tapi ada lagi di bawahnya menyembah hewan pak. Ada lagi yang menyembah pohon ngasih apa ke pohon tuh. Ada lagi menyembah batu yang lebih rendah dari itu batu lagi. Jadi semua tingkatan di semua. Subhanallah. Nah kalau kita lihat semua ini bukan kayak nikmat ya. kita diberi Allah taufik untuk sujud ruku hanya kepada Allah jalla jalalu. Nikmat masyaAllah, nikmat Islam ini nikmat yang mahal ikhwah. Muslim di dunia ini hanya berapa miliar sih? Berapa persen dari seluruh total penduduk dunia? Dan ada di situ. Kita ada di situ itu. Bukan karena nikmat ya akhwah. Belum lagi nikmat Islam di mana kita bisa mengenali kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kita bisa diberi taufik untuk bisa belajar menuntut ilmu. Sehingga kita bisa mengenali detail rincian-rincian petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga dengannya kita bisa menyempurnakan kebaikan dalam agama kita. Beribadah sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Dan ini nikmat hidayah ya ikhwah. Ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah. Mau duduk dengerin pengajian seperti ini pak. Wow pak, nikmat banget pak. Banyak orang pak, dipalingkan hatinya oleh Allah Azza Jal. Gak mau pengajian. Ah. Tapi bapak mau duduk hatinya lapang, mau dengerin. Masya Allah pak. Syukur kepada Allah Azza Jal. Makanya hadirin yang dimilakan Allah Azza Jal. Uh, Uh, apa namanya ya hmm, kalau kita itu bisa bersyukur, ya, kata para ulama uh, itu adalah nikmat yang harus disyukuri lagi. Saya lupa di mana uh, penjelasan para ulama tentang ini. Oh ya ini nih, ya, ini ini, ini. Oh, maksudnya begini, Ahwan. Tidaklah ada orang yang bisa. Oh ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalau nggak salah, disebutkan ada riwayat bahwasanya dulu Nabi Daud berkata, Ya Allah, bagaimana aku bisa mensyukuri nikmatmu? Sementara untuk mensyukuri nikmatmu, saya butuh nikmat yang lain untuk mensyukurinya. Ya maka kata Allah, uh, uh, engkau telah merasakan syukur yang sejati. Itulah syukur yang benar. Ya ikhwan, Jadi seti kita uh, apa, setiap kita mengatakan Ya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagimu atas nikmat ini, memuji itu adalah nikmat yang membutuhkan pujian lagi. Paham maksudnya pak? Jadi kalau anda, kita semua, ketika minum ini lalu kita bersyukur, Alhamdulillahilladzi atamani hada maka nikmat bisa memuji Allah atas itu adalah perlu syukur lagi. Sehingga apa? Enggak pernah habis tuh bersyukur, Pak. Tidaklah kita mensyukuri satu nikmat kecuali kita membutuhkan nikmat lain untuk mensyukuri ini. Nikmat ini terus ada lagi. Jadi tidak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Itu maksudnya, ikhwan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang... Uh, Ya, makanya nikmat, bersyukur ini ada nikmat yang sangat agung. Maka di antara caranya ikhwah adalah dengan cara kita ya melihat uh, kepada orang yang lebih Diantara uh, di antaranya juga Pak bersyukur dengan yang sedikit, Pak. Ya, kata Nabi SAW alaihi yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadisnya Hasan. Yeah. Yeah. Bagaimana kita mau mensyukuri yang banyak? Kalau nikmat yang ada saja, yang kecil kita tidak mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala. oh ya ini tadi saya saya sebutkan riwayatnya. Ya. Ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir ya ini Fudail bin Iyad seorang salaf ya, Tawin, tabin mengisahkan bahwa suatu hari Nabi Dawud alaihissalam berdoa kepada Allah ya Allah bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri nikmatMu bila ternyata sikap syukur itu juga merupakan nikmat darimu nah akhirnya. maka Allah menjawab doa Nabi Dawud alaihissalam sekarang engkau benar-benar telah mensyukuri nikmat yaitu ketika engkau menyadari bahwasanya segala nikmat adalah milik Allah azza wajalla. Yeah. Ya, ya Alimah Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan dalam skripnya Ar-Risalah, al alhamdulillah segala puji bagi Allah yang satu saja dari nikmatnya tidak dapat disyukuri kecuali dengan menggunakan nikmat yang lain dari Allah azza wajalla. Dengan demikian nikmat baru harus disyukuri kembali demikian terus-menerus. Ya, yeah. Maka ya ikhwan a'azaniyallahu wa yakum ini ya penjelasan dari salap tentang uh, ini. Kemudian <mik> Maka kata beliau paman wafiqah lili ihtida'i bi hadzal hadyi alladhi arsyada ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal syukruhu fi quwwatin wa namu kata nabi kata beliau tidaklah seseorang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk ya dari nabi SAW, Itu yaitu selalu melihat ke bawah ya ikhwa. maka ia akan senantiasa ya bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala ya dan syukurnya semakin kuat terus-menerus dan semakin tumbuh dan Walam tazal ni'amullah 'alaihi dan senantiasa nikmat ini akan terus langgang dan berkelanjutan. Kata Allah Azza "Wala syakartum, la Maka para ulama mengatakan nikmat syukur itu adalah nikmat yang bisa menahan atau menjaga nikmat adalah dengan bersyukur. Jagalah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min Ah ini dia. Adapun yang berlawanan dengan ini ya ikhwah. Yaitu fartafa nazruhu, nazruhu pandangannya ke atas wa sarra yanzur ila man huwa fawqahu bil afia wal mal wal maka dia selalu melihat ke atas baik dalam hal kesehatan harta rezeki atau segala yang berkaitan dengannya maka fa innahu la budda ay yazdari maka pasti dia akan meremehkan nikmat yang Allah ada yang Allah berikan kepadanya wa yafqadu syukruhu dan hilanglah syukurnya ya yeah wa mata faqada syukr anhu maka kapan syukur itu hilang maka nikmat itu akan hilang sedikit demi sedikit wa tasabaqat ilaihi maka bencana silih berganti akan datang kepadanya wa bil wal maka dia akan diuji dengan apa rasa sedih gunda gulana wal sedih ad-daim yang senantiasa langgeng dan juga apa namanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan azani Allah wa yakum kita akan lanjutkan setelah salat Isya ada beberapa sedikit lagi kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Taib ikhwan billah azani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan uh, sebaliknya ya. Yeah. Sebaliknya adalah uh, Di antara bentuk pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mensyukuri nikmat yang banyak ini, ikhwah adalah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa diantara doa dalam sujudnya ya, la uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik ya Allah aku tidak mampu uh, mengumpulkan puji-pujian untukmu. Ini menunjukkan bahwa Nikmat Allah begitu banyak ikhwah. Ya, maka hendaknya kita semua ya, di sini saya bacakan ya banyak kalimat-kalimat uh, yang ya kata beliau di sini. Wa alam annama tatfakkar bi kasrat ni'matillah. Barang siapa yang banyak memikirkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala Al-zahira wal-batina yang nampak maupun yang batin ya. Wa annahu la wasilata ilaiha illa mahat fadullahi wa ihsan dan Tidaklah semata tidaklah semua nikmat itu datang kecuali betul-betul semata-mata karena karunia dan kebaikan Allah Azza Jalla. Wa anna jinsan min ni'amillahi la yuqdaru al-'abdu 'ala ihsa'ihi. Dan setiap satu jenis nikmat Allah saja itu tidak mampu dihitung oleh manusia. Fadlan an jami'il ajnas. Lalu bagaimana dengan beragam jenis nikmat? Baru satu jenis nikmat aja itu tidak mungkin kita bisa bagaimana dengan beberapa jenis nikmat. Ya, fa innahu yattaru ila al-i'tiraf tam ni'am. Itu semua ya akan mendorongnya untuk mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala wa kasratus sana'i 'ala Allah karena dan akan mendorongnya untuk banyak-banyak memuji Allah azza Jalla. Karena itu kita dapat ikhwah banyak doa-doa yang isinya adalah pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa yastahyi min rabbi ay yasta'ina bi syai'in min ni'ami ala ma la yuhibbu wa yarda. Nah penting. Kata yo dan dia muncul rasa malu. Ya. Munculnya rasa malu untuk menggunakan nikmat Allah itu untuk sesuatu yang Allah tidak redai dan Allah tidak cintai. Kita harusnya malu ikhwan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa aujaba haya min huwa min afdali iman. Lalu itu akan menjadikan munculnya rasa malu kepada Allah dan itu adalah merupakan salah satu caban keiman. Kata Nabi al hayau min al iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Fastahi min rabbihi ayyarau haytuna. Maka dia malu kepada Robnya dia Allah melihatnya ketika dalam perkara-perkara yang dilarangnya. Jadi kita malu kepada Allah jika Allah Taala mendapati kita melakukan larangan Allah Azza atau Allah Taala tidak mendapatinya dalam perintah-perintahnya. Walau sungguh sebaik-baik orang yang bersyukur yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui bila ajis kelemahannya untuk mensyukuri semua nikmat Allah Azza Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling mengenal Allah Azza Jalla. Namun beliau mengakui kelemahannya untuk mengumpulkan puji-pujian kepada Allah Azza Jalla. Beliau mengatakan, Ah anta kama asnai ta'ala nafsik. Maka engkau sebagaimana memuji dirimu sendiri. Nah ini ikhwan a'azani Allah wa Nah, ada pun kalau kita selalu melihat ke atas ya ikhwah. Ya. Yeah. La darajatin Senantiasa orang melihat kalau ke atas itu selalu gak pernah puas ya ikhwah. Ya tadinya punya motor, ya, akhirnya punya mobil, punya mobil terus menerus. Tidak akan pernah puas. Ya. Kullama Ya. Sama bihi ilan ila Kalau dia sudah sampai derajat yang satu, maka dia lihat lagi derajat yang ke atas. Begitulah manusia ya ikhwah. Pada nasar ilamin mandunahu pada raja tidini ta rahul ujub, apa aja binafsir. Adapun kalau melihat uh, agama, kalau melihat ke bawah bukan melihat ke atas, maka dia memunculkan rasa ujub. Wah, belum, udah, belum ngaji ya. Nah, itu dia merasa ujub dengan dirinya. Ketika melihat orang, kalau kebalikannya ya, kalau dalam masalah agama ya jangan melihat ke bawah tapi lihat ke atas. Nah, kalau melihat ke bawah maka akan muncul rasa ujub pada dirinya patala daraja khalqi wastatal bihi min ulu yabqa minhu adwan illa kata beliau ya maka ini akan mendatangkan ya apa namanya uh, rasa sombong rasa tinggi hati pada dirinya ketika melihat uh, makanya ikhwan justru kalau dalam agama kita disuruh melihat ke atas ya kata nabi SAW, uh, apa namanya kita selalu berdoa ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim siapa itu an'amta alaihim yang kita minta petunjuk beri kami hidayah sebagaimana engkau telah beri hidayah kepada orang-orang yang siapa mereka ikhwan an nabiyyin para nabi-nabi itu itu yang kita lihat was orang-orang yang jujur was orang-orang saleh was, -was, was -syuhada, para syuhada mereka ini yang kita lihat Maka Nabi SAW mengatakan, Tidak ada dengki kecuali pada dua perkara. rajulun atahu Allahu malan orang yang diberi harta oleh Allah azza jalla fasallatahu ala halakati fil haq lalu dia menggunakannya untuk kebenaran ya dan yang kedua adalah rajulun ya, atahu Allahu ilman orang yang diberi ilmu lalu Allah lalu dia menggunakan ilmu itu untuk berhak berhukum dan mengamalkannya inilah dua orang yang boleh kita uh, melihat ke atas jangan melihat ke bawah ya. Nah, maka hadirin yang ke Allah Subhanahu maka sangat tercelah ya kuah dalam agama kita, ya melihat uh, seseorang dalam masalah dunia memang tidak pernah puas Jadi, melihat ke atas terus sudah punya mobil bernafsu mobil ini tadinya cuma sepeda motor motor mobil ini tuh terus yang sampai miliaran tidak akan perbuat. Nah, Adapun dalam masalah agama justru ia melihat ke bawah, Alhamdulillah saya masih sholat. Alhamdulillah masih banyak orang yang tidak sholat Udah mending ini, ah ini gak boleh Alhamdulillah saya udah ngaji Padahal masih bisa berkembang Ya Benar memang ya ikhwah Masih banyak orang yang tidak sholat Kita bersyukur kepada Allah menjadi orang yang bisa sholat berjamaah Seperti ini ikhwah Tetapi lihatlah ke atas Agar kita selalu merasa kekurangan Karena masih banyak orang-orang yang lebih baik Ya, orang-orang pala salafus soleh lebih baik dari kita sehingga kita terpacu untuk mencari yang lebih baik dalam masalah perkara agama. Kata Allah fastabiqul khairat. Bahkan dalam mencapai kedudukan tinggi dalam masalah agama, kita diminta yang top, yang paling top. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, sa'altumul jannah" Fasalul fas kalau minta kepada Allah surga minta yang terbaik itu firga firdaus fa innahu awsat, jannah wa alal jannah karena surga firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu mengajarkan kepada kita untuk memiliki ya himma aliyah, semangat yang tinggi di dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, kita diminta untuk berkanaah merasa cukup merasa redoh dengan apa yang Allah tetapkan pada kita dan karena itu kita diminta untuk selalu melihat ke bawah. Nah, uh, ada juga di sini disebutkan uh, dari Imam Al-Muzani Pernah ketika dia keluar melihat ada rombongan kompoi para penguasa pada waktu itu. Ya, maka dia takjub melihat bagaimana ya. melihat orang penguasa ikhwah, ya, ada dayang-dayangnya, ada pengawalnya, ada kudanya yang mewah-mewah semua pada zaman itu ya. Ya. husni husni hayati. Maka dia melihat bagaimana putra raja ini ya, begitu indah, begitu bagus ya ta'ala lalu dia membaca ayat. Dia mengingatkan diri Ada ayat dalam Al-Quran. li fitnah. Atas birun. Kami jadikan satu sama lain di antara kalian menjadi fitnah bagi yang lain. Masih ujian bagi yang lain. Kita ketika melihat orang pak kita ini ujian bagi kita. Melihat orang yang bermaksiat. Melihat orang ini semua ujian bagi kita. Maka Allah katakan atas birun. Tidakkah kalian bersabar? Ketika dia baca ayat ini apa kata beliau? Bala. Ya tentu asbiru wa arda aku sabar dan aku ridha. Ya demikian ikhwan kalau tidak sengaja kita melihat bagaimana Masya Allah melihat ke atas ya. Yang krisi-krisi ini kita lihat. Kita tanamkan kepada kita, kita bacakan ayat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan satu sama lain ujian bagi yang lain. Ujian bagi kita. Maka hendaknya kita bersabar terhadap ujian itu. Ya. Wa fakiran mukillan maka dia dia adalah seorang fakir, ya. Ya, maka sudah saudaraku kata beliau, kalau kita sering di rumah, tentu lebih sedikit ujiannya apabila kita sering keluar luar melihat ujian-ujian seperti ini. Ya, tapi sekarang enggak perlu ke rumah, lihat statusnya orang aja Masya Allah ya. Lihat konten-konten orang lihat itu. Kita teruji dengan itu semua ya, ikhwan. Bagaimana orang kaya ganti ini ganti itu dengan mudah ya. Maka ini adalah ujian. Katakan bala asbiru wa arda. Aku sabar dan aku reda dengan semua itu. Nah hadirin bilakan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, apa namanya? Uh, namun. Sebagian ulama menyebutkan gini. Terakhir sebelum kita tutup. Jika seseorang misalnya melihat ke atas. Yaitu orang yang lebih uh, tinggi di dalam masalah dunia dengan pandangan yang jujur ya dan jernih ya maka kita pasti mendapati bahwasanya ternyata nikmat yang kita miliki tidak kalah besarnya dibandingkan nikmat si kaya tersebut di antara apa ikhwah ya bisa jadi orang itu memang kekayaannya melimpah tapi ya dia tidak merasa bahagia di tengah-tengah rumahnya bisa jadi ikhwan makanya banyak kita lihat Pak Pak yang tadi crazy-crazy ini ya yeah. Ternyata Pak narkoba coba lihat. Ketika ditanya kenapa dia nggak bahagia, kita kadang-kadang nggak masuk akal. Kok punya segalanya, kok nggak bahagia gitu? Kok stres? Kok bisa gitu? Ini menurut kita. Maka bisa jadi akhi, ada yang dia tidak miliki kita miliki itu sekarang. Nah tapi kita melihatnya yang sudut yang lain kekayaannya. Ya banyak orang-orang kaya coba kita narkoba ya kuah. Ya penyanyi, pelawak yang katanya menghibur orang ternyata itu semua dusta. Dia menghibur kita ternyata dia nggak punya dia sendiri butuh. Dia stres ya ini. Dia terasa cuma ini cuma kamu pelase semua. Nah ini Juan azan bisa bisa jadi yang sering kita lihat kayak 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 ini sebetulnya ada yang dia sembunyikan. Ya maka ya Juan kita bisa tidur nyenyak di rumah itu nikmat ya Juan ya bisa apa banyak orang merindukan bisa bersama keluarganya bisa terus kita ini masya Allah tiap hari kita bertemu istri tiap hari bisa bertemu ada orang yang tidak bisa ketemu dengan anaknya karena begitu sibuknya ya kita bisa makan tanpa ada merasa apa kita bisa makan di mana saja banyak orang kayak mikir-mikir kalau mau makan ya nanti ini nanti ini maka bisa jadi orang yang hartanya melimpah yang kita lihat ya kawan tidak tenang ya bisa jadi itu utangnya ya, kita lihat dulu bagaimana ya ada apa dulu itu yang umroh itu yang ternyata itu ya kita lihat wow oh, kaya banget rumahnya pak ya ternyata itu milik jamaah umrah yang dia ambil ya udah ditangkap ya ternyata bukan hartanya coba lihat dan dia mikirin maka masya Allah pak ya kita punya sesuatu nikmat yang ada pada diri kita hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah azza jalla ini ya maka kita bisa tidurnya ya kuan, kita bisa makan hari ini kita bisa beribadah kepada Allah alam kita punya tetangga yang baik rukun berbakti kepada orang tua kita bisa ngaji masya Allah ya Ma'a. itu adalah nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah subhanahu wa taala nah hadirin ini yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan Allah taala memberikan kita taufik agar bisa senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala Naam barakallahu fikum sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam. Baik, ada pertanyaan ya, ikhwah? Silakan. Nah. Uh, ah. Oh, Masya Allah Nah, ini ada adab Barakallah fikum. bagus sekali pertanyaannya Tidaknya kita kalau melihat sesuatu yang, yang Yang mengagumkan pada diri orang lain Maka anda kita mendoakan keberkahan Ya, yang afdal sebetulnya ya bukan masya Allah tabarak. Masya Allah ta itu kata para ulama itu kalau kita takjub dengan diri kita sendiri. Ya, kita melihat sesuatu masya Allah harta kita ini masya Allah tabarakala. Tapi kalau untuk orang lain kita doakan barakallahu fiqh atau barakallahu laka. Ya, itu. Jadi semoga Allah ta doakan keberkahan. Ya. Uh, masya Allah tabarakallah wallahu alam boleh boleh, boleh juga tapi wallahu alam sebagian ulama katakan ini perkataan ini untuk diri sebagaimana uh, dalam surah al-kahfi kan ya, orang yang melihat uh, kebunnya sendiri kulta masya Allah kenapa waktu engkau masuk kebunmu laula isdahal tajannataka kulta masya Allah ketika melihat kebunnya yang indah itu kenapa enggak bilang masya Allah semua ini ke atas kehendak Allah maha suci Allah itu kita katakan semua Adapun pun, kalau melihat orang lain, ya, melihat uh, kebaikan yang pada orang lain, sehingga ini untuk menghilangkan penyakit hasa, apa penyakit ain, ya, kita katakan, "Barakallahu fiq atau "Barakallahu lak", ya. jadi doakan tabarruk, ya, mendoakan keberkahan, ya, barakallahu fiqh, melihat orang punya kebaikan, punya uh, apa saja, mungkin punya istri baru, ya, istri kedua, istri ketiga, masyaallah, barakallahu fiqh. Entah ya, itu dia sehat atau apa saja yang bisa membuat kita takjub kagum dengannya. Barakallahu fiq. Ya tadi antum bertanya dengan baik, saya katakan barakallahu fiq itu itu. Adapun masya Allah tabarakallah boleh saja. Namun sebagai ulama katakan ini untuk kediri sendiri. Ya kita masuk rumah, uh, kok bersih banget. Waduh ada sesuatu yang menakjubkan kita anak kita. Masya Allah tabarakallah itu untuk kita. Tapi untuk orang lain, ya sama dengan mendoakan uh, anak kita bersin apa barakallahu atau burika semoga Allah memberkahimu karena anak bersin itu berarti sehat ya dia ada kita katakan barakallahu atau burika fik nam hadza wallahu alam nam pada lagi sebenarnya. silakan Pak Ah oh, iya. Barakallah. Iya. Imam Ima Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tadi ada tiga nikmat. Uh, Di antaranya nikmat yang sudah ada, nampak. Uh, ini biasanya uh, ada yang disyukuri, ada yang tidak disyukuri. Nah ada nikmat yang diharapkan, yang kita angan-angankan ya. Ikhwah. Belum ada, tapi kita berharap nikmat itu datang. Belum ada, tapi... Diharapkan, nikmat pengen menikah, nikmat pengen ini, nikmat yang kita harapkan. Ha, maka ini juga salah satu nikmat, jadi ada suatu mungkin kita punya bisnis terus, kemudian kita berharap dia bisa ya menguntungkan. Nah, itu kan kita harapkan, nikmat yang kita harapkan kedatangannya bisa pergi umroh. Nah, ini semua nikmat yang kita harapkan bisa datang kepada kita. Ini pembagian nikmat ini, maka kata tadi orang Arab Badui, semoga Allah semoga engkau tetap berprasangka baik kepadanya. Ya, yeah. dan engkau tetap taat istiqomah agar nikmat itu datang. Ya, yeah, itu ya. Yeah. Ada hal-hal yang mungkin kita harapkan ya ikhwah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Saya kira itu. Baik, barakallahu fik kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallahilailaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.